Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang fikih tarbiyah Islamiyah, fikih pendidikan anak. Kita berusaha untuk mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu generasi sahabat, yang tentunya pendidikan yang sukses, pendidikan yang berhasil, sebagaimana kita ketahui bahwasannya mendidik anak itu adalah ibadah. Dan syarat sah diterimanya ibadah itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Mendidik anak itu akan membuahkan pahala apabila dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Dilandasi keinginan, cita-cita untuk mengharap ridha Allah. Mendidik itu akan membuahkan pahala apabila kita di dalam mendidik anak itu kita landasi cita-cita yang agung, cita-cita yang mulia, ingin bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhlas itu adalah kekuatan terbesar di dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita. Karena dengan keikhlasan itulah Allah akan memberikan taufik, memberikan pertolongan. Sesuatu yang karena Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Sesuatu yang karena Allah, Allah akan membimbing, Allah akan mengarahkan. Ini betapa pentingnya untuk senantiasa mengingat tentang urgensi keikhlasan di dalam mendidik anak. Demikian pula syarat yang kedua diterimanya ibadah kita di dalam mentarbiyah anak adalah dengan mutaba'ah, dengan berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah qudwah hasanah, suri teladan yang baik. Beliau adalah inspirator yang paling berpengaruh di dalam memberikan inspirasi dalam hidup ini. Kalau kita ingin hidup kita lebih bermakna,
ingin tarbiyah kita semakin berkualitas, maka sudah sepantasnya kita itu untuk bersemangat di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik ya generasi yang mulia sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Ibu-ibu, para ummahat wal akhwat rahimakunallahu jami'an, tentunya kita mengkaji parenting ini menyadari betapa pentingnya kajian tentang fikih pendidikan anak, karena kita menyadarinya bahwa harta yang diantara harta yang paling berharga, ya harta yang paling berharga itu ya keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Ketika kita menyadari bahwasannya harta yang paling berharga adalah keluarga, inilah yang akan memberikan inspirasi kepada kita tentang pentingnya menjaga keutuhan, menjaga keharmonisan hidup dalam keluarga. Yang tentunya termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mampu mendidik, mengarahkan anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun yang namanya mendidik anak itu memang gampang-gampang susah. Terlebih lagi anak-anak kita yang hidup di zaman sekarang ini, zaman yang sudah berbeda, zaman yang berbeda dengan kehidupan orang tuanya di masa lalu. Jadi seiring perkembangan zaman, perkembangan gaya hidup manusia, pola pendekatan mendidik anak pun juga tidak boleh meninggalkan apa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam mengajarkan tarbiyah kepada kita. Dan juga maksudnya adalah orang tua itu juga perlu untuk tetap mengerti bagaimana teknologi informasi, sehingga kita bisa melakukan pendekatan pendidikan anak kita sesuai dengan zamannya. Namun tentunya sehebat apapun pola pendekatan, sehebat apapun sistem pendidikan anak yang kita terapkan, namun jika kita tidak pernah melibatkan Allah dalam proses tarbiyah, kita enggak pernah meminta pertolongan kepada Allah dalam mendidik anak-anak kita, maka sehebat apapun metode yang kita terapkan, kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah, tidak pernah melibatkan Allah, maka nampaknya hanya akan apa? Akan sia-sia saja hasilnya. Jadi ibu-ibu ini, melibatkan Allah dalam proses tarbiyah, ya, itu tidak hanya sebatas saat anak baru lahir ke dunia. Bahkan ketika dewasa pun kita juga tetap terus
senantiasa mendoakan anak-anak kita. Bahkan yang namanya melibatkan Allah dalam mendidik anak itu kan dimulai bagaimana seseorang itu menentukan pasangan hidupnya. Nah, di sini kita akan mulai mempelajari ataupun membaca beberapa inspirasi metode tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena metode Rasulullah dalam mendidik itu adalah metode yang pasti benar, metode yang terbaik. Berbeda dengan metode-metode yang belum jelas hasilnya. Yang mana ketika kita menyadari bahwasannya mendidik anak itu tidak bisa coba-coba, apalagi kok dia dijadikan kelinci percobaan, maka kita pun memilih napa? Memilih metode yang terbaik, yang sudah pasti, yaitu adalah metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana inspirasi mendidik anak ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang pertama adalah mengontrol amarah. Bagaimana inspirasi Rasulullah SAW itu memberikan inspirasi tentang pentingnya bagi orang tua itu untuk mengontrol amarah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwasannya perkembangan mental, pengetahuan anak itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Maka mereka pun semakin tahu apa yang diinginkan. Mendidik anak dengan mengontrol amarah bukan berarti apa? Meniadakan marah. Jadi mendidik anak tanpa amarah itu bukan berarti meniadakan marah sama sekali. Tentunya ada yang disebut dengan marah karena Allah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah dalam konteks pendidikan, maka kita katakan mendidik tanpa amarah. Bukan berarti manusia itu tidak ada yang marah. Kita juga memahami Rasulullah SAW
beberapa momen tertentu juga marah, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini mengontrol amarah ini sangat penting. Kenapa? Ya, karena yang namanya anak-anak ini dengan segala kekurangannya, segala keterbatasannya, yang namanya anak itu nih makhluk yang belum sempurna. Berbeda dengan kita mendidik orang yang sudah dewasa. Terkadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sikap kita ketika anak itu sulit diarahkan? Bahkan dalam beberapa kasus ada anak yang melawan orang tuanya. Sering kita lihat sikap anak yang tidak bisa diatur biasanya ditangkap oleh orang tua sebagai perilaku melawan, memancing emosi. Sehingga dalam keadaan tertentu, terkadang justru orang tua melakukan tindakan seperti memukul anak. Memukul menjadi jalan terakhir mendidik, sekaligus membuat anak itu jera. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah nih, jika kita mendapati mungkin anak susah diatur, cenderung melawan, maka ada tips yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anak itu suka membantah. Cara ini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud memasukkan sebuah riwayat yang menarik tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengisahkan qala Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Bagaimana Anas menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah insan yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan bahwasannya ketika kita mendidik buah hati kita, maka kita pun juga mengedepankan akhlakul karimah, mengedepankan akhlak yang mulia. Karena sangat disayangkan, banyak yang terjadi di masyarakat, orang yang kalau bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan tetangga, dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ada tipe orang yang kalau bergaul dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, itu sangat ramah. Sangat ramah, sangat lembut.
sopan santun. Jadi benar-benar menjaga akhlaknya. Tapi giliran bermuamalah dengan keluarga sendiri, maka jauh dari kata akhlak yang mulia. Ada sebagian bapak-bapak atau sebagian ayah itu, ada yang kalau bermuamalah dengan istri sendiri, dengan anak sendiri, itu apa? Bermuamalah dengan kasar. Bermuamalah dengan mudah membentak. Padahal orang lain yang dia itu bermuamalah dengan baik, sangat ramah dengan orang lain, kalau ketika dia meninggal dunia, apakah orang lain tersebut akan selalu mendoakannya? Apakah temannya, sahabatnya yang dia berakhlak baik tersebut akan selalu mendoakannya? Padahal ibu-ibu nih, jadi kalau seseorang itu meninggal dunia, maka yang paling bersedih tentunya adalah keluarganya. Yang akan menangis sedih adalah keluarganya. Dan yang akan setia senantiasa mendoakannya adalah tentunya keluarganya. Tentunya adalah anak istrinya, suaminya. Maka di dalam hadis ini, bagaimana Anas bin Malik menceritakan, menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Karena Anas itu kan pelayan nggih, berkhidmat kepada Rasulullah bahkan sejak kecil nggih. Suatu hari Nabi pernah mengutus Anas untuk suatu keperluan, suatu kebutuhan. Fakultu, maka Anas bu ini mengatakan, apa yang dikatakan Anas? Wallahi la adhab. Ternyata Anas menjawab, demi Allah aku tidak akan pergi, tidak akan mengerjakan perintah Nabi. Nah, seperti ibu-ibu ketika nyuruh anak, nak itu nak tolong nak, nggak mau. Pripun bu, kalau seandainya kita nyuruh sesuatu, memerintah sesuatu, kemudian anak menjawab nggak mau. Pripun bu? Kalau Anas wallahi la adhab, demi Allah aku enggak akan pergi. Wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal diriku sebenarnya ingin pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi Anas bin Malik yang masih kecil nih. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, namun Anas tidak mau mengerjakannya. Apakah beliau langsung memarahi? Qala fa kharajtu hatta amura ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq. Anas kembali melanjutkan ceritanya. Lalu aku pun keluar rumah. Aku melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pasar. Ternyata Anas melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pasar.
Fa'idha Rasulullah SAW qabidun biqafaya min warai. Maka ternyata Rasulullah SAW tiba-tiba beliau memegang tengkukku dari belakang. Memegang tengkuk kepala beliau dari belakang. Fanardurtu ilaihi. Akhirnya kemudian Anas pun mengatakan, lalu aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipegang dari belakang kan langsung noleh, lihat ke belakang, ternyata Rasulullah. Terus apa Bu? Wahwa yadhak. Ternyata ketika Nabi memegang tengkuk Anas, terus apa, Anas melihat ke belakang, ternyata Rasulullah. Nah, ketika Anas melihat, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Beliau sedang tertawa. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Unais. Nah, ini kan Anas kalau ditasghir menjadi apa? Unais. Jadi dalam bahasa Arab itu nih ada kata yang ditasghir. Ditasghir itu menunjukkan ya kasih sayang, seperti Umar jadi Umair, Anas jadi Unais. Ini. Atau Abdun jadi Ubaid. Ini. Dan seterusnya. Ya Unais, idhab haitsu amartuka. Wahai Anas, pergilah sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu tadi. Fakultu kultu na'am ana adhab ya Rasulullah. Anas pun menjawab, baik, saya akan pergi melaksanakannya ya Rasulullah. Jadi Nabi enggak langsung marah. Bahkan beliau ketika dia malah beliau tersenyum, tertawa. Sehingga pantaslah Anas mengatakan, qala Anasun. Kita lihat nih, bagaimana komentar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahi, demi Allah, laqad khadamtuhu sab'a sinina aw tis'a sinina. Sungguh demi Allah, sudah 7 tahun atau 9 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma 'alimtu qala li syai'in sana'tu lima fa'alta kada wa kada. Jadi selama Anas yang masih kecil ini, ketika mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, saya tidak pernah, demi Allah, tidak pernah mendengar ya Nabi menikah apa? Beliau menegur ketika aku melakukan suatu perkara, sesuatu hal. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini dan ini. Jadi tidaklah, kata Anas, saya melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini, kenapa melakukan ini. Wala li syai'in taraktu halla fa'alta kada wa kada. Dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu. Kenapa Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan ini dan ini. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Riwayat ini, ibu-ibu, para umat yang dirahmati Allah, menunjukkan
bahwa Anas adalah anak kecil yang memiliki dunianya sendiri. Yang namanya anak kecil itu gemar bermain, bersenang-senang, aktif. Sehingga yang namanya anak kecil ketika disuruh melakukan sesuatu, namanya anak kecil, tanpa segan anak kecil mengatakan tidak mau. Meski yang menyuruhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang aneh. Karena begitulah yang namanya anak kecil. Nah, di sini letak menariknya di sini adalah apa? Rasulullah tidak menampakkan kemarahannya. Ketika Anas diperintahkan sesuatu enggak mau, Nabi tidak menampakkan kemarahannya. Nabi tidak berwajah masam. Nabi tidak menghardiknya dengan keras. Sejurus kemudian, ketika beliau menjumpai sahabat Anas di pasar, beliau memegang tengkuknya dan berkata, "Wahai Anas, pergilah sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu tadi." Dan sahabat Anas menjawab, "Baik ya Rasulullah, saya akan pergi melaksanakannya." Nah, menariknya juga di sini nih. Rasulullah tidak bertanya, "Apakah kamu sudah melaksanakan perintahku?" Karena jika Rasulullah menanyakan, "Nah, kamu sudah melaksanakan perintahku belum?" maka tentunya sahabat Anas pun akan bingung menjawabnya karena ia belum melakukannya. Tapi Nabi napa? Nabi langsung mengatakan, "Wahai Anas, pergilah sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu." Karena kalau kita tembak, "Ayo, sudah belum kamu melaksanakan perintahku?" bisa jadi pertanyaan semacam ini membuat Anas merasa membuat terpojok. Akhirnya Anas bisa apa? Menjadikan anak itu berbohong. Sehingga Rasulullah SAW di sini faedahnya adalah bagaimana beliau menggunakan pendekatan teladan yang baik, yang mudah dimengerti oleh anak kecil, didukung dengan wajah beliau yang sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Bahkan beliau tertawa lepas tanpa beban. Ini yang namanya anak kecil. Lebih kita apa? Lebih kita kedepankan apa? Kedepankan pendekatan. Hal menarik lainnya adalah jeda yang diberikan Rasulullah. Jeda yang diberikan Rasulullah ketika perintahnya ditolak sahabat Anas, beliau memberinya ruang agar tidak merasa tertekan. Jadi Bu, ketika kita menyuruh anak melakukan sesuatu belum mau, enggak apa-apa, kita tunda dulu. Kita tunda dulu beberapa saat, kita coba perintahkan lagi. Yang bisa jadi ketika kita perintahkan lagi, anak mau untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Nabi memberikan jeda kepada Anas ketika perintah beliau ditolak untuk memberikan ruang agar Anas itu tidak merasa tertekan.
Berbeda seandainya kalau kita ulangi-ulangi, kita tekan terus, anak itu akan merasa tertekan. Karena yang namanya anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa. Berbeda dengan orang dewasa. Bagi anak kecil, ancaman yang dirasakannya itu adalah sebagai tekanan. Karena fitrahnya anak itu memang suka bermain. Karena itulah selama 10 tahun kurang lebih melayani Rasulullah, Rasulullah tidak pernah sekalipun berkata kasar atau menyalahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas adalah anak kecil. Jadi sikap Rasulullah SAW bagaimana beliau tidak pernah menekan ataupun menjadikan apa anak itu merasa kurang dihargai. Sikap Rasulullah SAW dalam hadis ini menunjukkan bahwa dunia anak-anak, kenapa? Dunia anak-anak adalah dunia yang tidak bisa disamakan dengan perspektif orang dewasa. Tidak bisa dinamakan dengan dunianya orang-orang dewasa. Karena itulah Rasulullah memperlakukan sahabat Anas sebagai anak kecil, bukan sebagai orang dewasa. Sehingga apapun kesalahan yang dilakukan Anas, Nabi cenderung tidak menyalahkannya, tapi Nabi memberikan contoh yang benar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nasihat kita, nasihat kata-kata itu memang berarti, memang penting. Tapi bagi anak-anak, contoh keteladanan jauh lebih penting, jauh lebih berarti. Ini kita lihat bisa dilihat dari sekian banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah bergaul dengan anak kecil. Baik itu cucu beliau sendiri, atau mungkin anak orang lain, anak sahabat yang lain, termasuk Anas bin Malik. Intinya pun apa bu? Intinya adalah kita harus memperlakukan anak kecil sebagai anak kecil. Jangan paksakan pandangan orang dewasa kepada mereka. Karena yang namanya standar kebenaran anak kecil itu belum semapan orang dewasa. Yang namanya anak kecil kan kebenaran itu bagian anak kecil ya masih berganti-ganti sesuai dengan selera, kesenangan mereka. Sehingga yang dikedepankan adalah keteladanan dalam bergaul dengan anak kecil. Jadi nasihat, penjelasan itu juga tetap dilakukan tapi keteladanan itu tidak bisa ditinggalkan. Sehingga apa intinya pun dari kisah Anas menikah bu, mendidik anak itu membutuhkan kesabaran ekstra. Bagaimana kita bisa berusaha untuk menjadi ibu yang tidak suka marah-marah kepada anak? Jika seandainya harus marah, ternyata marah kepada anak,
maka harus segera diperbaiki hubungan dengan anak agar tidak berlama-lama, jangan sampai menjadi luka batin. Intinya pun nggih, kalau kita sedang marah nggih, kita perbanyak istighfar. Terus istighfar. Berarti kalau sedang marah anu nggih, hindari nggih, jangan bertemu dengan anak dulu. Tapi tenangkan diri dulu nggih dengan banyak istighfar nggih. Kita nih, ibu-ibu yang dihormati Allah, kita itu memang nih harus banyak-banyak istighfar. Kenapa Bu? Nih, kenapa kok harus banyak-banyak istighfar? Karena apa? Karena kita menyadari bahwasannya kita belum bisa apa? Menjalankan kewajiban mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah, karena kita mungkin merasa nih belum bisa menjadi orang tua yang baik. Sehingga kita lihat bahwasannya di dalam Islam itu, dalam syariatnya, istighfar itu adalah disyariatkan ketika selesai melakukan suatu ibadah. Karena kita merasa ketika melakukan ibadah tersebut, kita merasa kurang sempurna. Sebagaimana setelah sholat, ketika selesai salam, kita pun langsung beristighfar 3 kali. Maka dari sini, sebagian ulama ini, kalau kita lihat dari fase mendidik anak ini, ada 4 tahapan. Nah ini ibu ini, jadi dalam tarbiyah Islamiyah menika ada 4 tahapan yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua dalam menempuh perjuangan panjang mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana tahapan ini nih, disesuaikan dengan rentang usia anak tersebut. Tahapan yang pertama, kalau kita perhatikan, tahapan yang pertama itu adalah mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun ibaratnya kalau mendidik anak itu adalah perlakukan anak sebagai raja. Karena anak usia 0 sampai 6 tahun merupakan usia emas yang sering disebut dengan golden age. Pada usia ini anak mengalami masa tumbuh kembang yang sangat cepat, yang mana percepatan tumbuh kembang anak di masa ini bisa dirangsang dengan permainan yang mendidik. Maka di usia ini bisa kita perlakukan anak itu dengan spesial. Bagaimana kita mendidik dengan lemah lembut, kita curahkan dengan penuh kasih sayang. Ibu, 0 sampai 6 tahun itu apa? Kita bangun kedekatan emosional yang baik dengan mereka.
Yang mana usia 0 sampai 6 tahun inilah yang sering disebut dengan zona merah. Napa Bu? Zona merah. Zona merah niku napa? Kalau lampu merah kan dilarang napa? Jalan. Lah kalau zona merah dalam mendidik anak maksudnya adalah zona yang menjadi larangan bagi orang tua untuk dilarang banyak memarahi anak. Zona merah dilarang sering memarahi anak. Zona merah dilarang menjadikan anak merasa tertekan. 0 sampai 6 tahun ibu ini tidak pas kalau anak itu ditekan. Sehingga sebagian sebagian asatidah ada yang mungkin kurang setuju dengan apa? Dengan pendidikan yang terlalu ketat menekan anak-anak yang ya masih 0 sampai 6 tahun. Meskipun niatnya baik, niatnya mungkin pengen menjadikan anak itu hafal Al-Quran sedini mungkin. Niat yang baik. Tapi kalau metode yang diterapkannya adalah sering memarahi anak, menjadikan anak merasa tertekan dengan sikap orang tua kepadanya. Niki ibu nih, zona merah. Kenapa zona merah, Bu? Zona merah kenapa? Karena sikap sering marah-marah itu akan merusak jaringan otak anak. Jadi otak itu kan masa-masa 0 sampai 6 tahun itu kan masa-masa pertumbuhan yang cepat, perkembangan yang pesat pertumbuhan otak tersebut. Kalau anak sering dimarahi, maka akan merusak jaringan otak anak. Anak yang sering dimarahi akan menjadi anak yang minder, sulit bergaul dengan lingkungan luar. Sehingga dalam usia 0 sampai 6 tahun ekspresi kemarahan orang tua di masa anak usia ini jangan sampai melibatkan kekerasan fisik, apalagi sampai menampar, sampai napa? Memukul dan lain sebagainya. Sehingga orang tua harus benar-benar cerdas mengendalikan diri ketika menghadapi anak yang sedang tumbuh kembang. Nah, masa-masa golden age ini, masa-masa tumbuh kembang, maka apa Bu? Kita berusaha bersabar. Tetap ingat bahwasannya ini anak sedang tumbuh kembang. Arahkan anak-anak agar nyaman dan tetap bahagia. Bagaimana anak itu tetap bahagia, menikmati masa-masa perkembangannya. Jangan sampai menjadikan anak itu apa? Kehilangan masa kebahagiaannya di waktu kecil, atau istilah kita kan masa kecil kurang bahagia. Kenapa kurang berbahagia? Karena sering dimarahi ibunya nih. Sering dimarahi ibunya nih.
Niku usia pinten? 0 sampai 6 tahun. Kemudian juga ada yang membagi lagi, Bu. Setelah 0 sampai 6 berarti di sana ada usia namanya usia tamyiz. 7 sampai 14 tahun. Nah, ini sebelum balik kan nggih, tamyiz sebelum balik. 7 sampai 14 tahun. Kalau tadi 0 sampai 6 kan perlakukan anak sebagian apa? Raja. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah usia 7 sampai 14 tahun. Karena balik itu biasanya 15 tahun. Perlakukan anak sebagai tawanan perang. Tawanan perang ya. Perlakukan anak sebagai tawanan perang atau pembantu. Jadi perlakukan anak sebagai tawanan atau pembantu. Nah, pada tahapan ini maka orang tua berusaha memposisikan anak sebagai tawanan atau pembantu. Ya, kalau tawanan, bagaimana kita menyikapi tawanan atau pembantu adalah apa? Intinya apa? Intinya adalah kedisiplinan dan kemandirian itu menjadi kata kunci keberhasilan orang tua dalam mendidik anak pada masa periode ini. 7 sampai 14 tahun, jadikan anak, perlakukan anak sebagai tawanan atau pembantu. Sehingga apa? Yang terpenting adalah bagaimana kita disiplin, kedisiplinan, kemandirian itu yang menjadi kata kunci kesuksesan orang tua di dalam mendidik anak di masa ini. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita nih dalam mendidik anak pada masa ini. Beliau memerintahkan muru abna'akum bisalah wahum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat mereka telah berusia 7 tahun. Dan ibu, yang namanya kedisiplinan, bagaimana kita memerintahkan anak untuk sholat saat mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya, meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, kalau tadi yang kita istilahkan dengan zona merah berarti 7 sampai 14. Niki zona napa? Zona napa, Bu? Habis merah zona napa? Nggih, zona kuning. Kalau lampu kuning maknanya napa? Mboten ngebut. Kuning kan berarti tanda harus semakin ngegas, Bu, biar enggak segera merah kan nonton nggih. Kalau orang Indonesia nek kuning itu tanda tambah napa? Tambah gas nggih. Oh, siap-siap juga ya, siap jalan. Habis hijau terus kuning. Hijau, Bu, tiba-tiba kuning. Pripun? Ngegas nggih. Gas. Tapi kalau merah terus kuning, siap-siap jalan. Disebut zona kuning, maksudnya apa? Zona yang menuntut orang tua untuk tetap berhati-hati dan waspada. Nah, ini Ibu, zona kuning ini pun apa? Hati-hati, waspada. Maksudnya apa? Di zona kuning itu nggih, tidak terlalu mengekang anak
Jangan terlalu mengekang anak dengan aturan-aturan yang terlalu ketat. Namun juga napa? Jangan terlalu napa? Jangan terlalu kebablasan membebaskan. Jadi ya kita berikan kebebasan untuk berekspresi, untuk mengembangkan, namun ya tetap diarahkan. Jadi di masa ini orang tua harus memberikan arahan kepada anak ini tentang pentingnya tanggung jawab, mandiri, serta mengamalkan hal-hal dari yang terkecil ini, seperti mencuci piring ini, ataupun apa menyapu dan lain sebagainya, yang itu mendidik kemandirian. Tahapan yang ketiga, usia 15 sampai 21 tahun. Usia 15 sampai 21 tahun. Perlakukan anak sebagai sahabat. Perlakukan anak sebagai sahabat. Yang mana pada tahapan ini, Bu, nih, anak sudah mulai mengenal dunia luar. Dunia yang bisa jadi lebih nyaman dari lingkungan rumahnya. Suasana yang bisa jadi tidak ia dapatkan selama berada di rumahnya. Jadi kondisi yang lebih apa? Memberikan kenyamanan bagi dirinya. Nah, di saat kondisi itu apa? Yang mana singkatnya adalah anak di masa ini sudah mulai mengenal siapa dirinya, mengenal lingkungannya, sudah mulai bisa menentukan masa depannya. Anak sudah mulai mengenal lawan jenis, sudah mulai timbul ketertarikan kepada lawan jenis. Ya, kalau anak sudah dewasa, maka apa? Kita perlakukan sebagai seorang sahabat. Maka zona ini sering disebut dengan zona hijau. Artinya apa? Orang tua ini bisa memberikan apa? Kepercayaan bagaimana anak itu menentukan nasibnya di masa depan. Yang mana di masa ini kan anak mulai menemukan berbagai macam masalah. Maka kondisi seperti ini, orang tua memposisikan anak sebagai seorang sahabat. Orang tua menjadi tempat yang pertama, tempat utama bagi anak untuk memecahkan setiap masalahnya. Orang tua menjadi tempat curhat bagi anak, sehingga anak merasa nyaman akan keberadaan orang tuanya. Maka di fase inilah nih kita sering menemukan anak-anak yang broken home, anak-anak yang kehilangan teladan dari orang tuanya karena hilangnya kontrol orang tua kepadanya. Akhirnya apa? Banyak anak yang mencari kenyamanan di luar sana. Jadi apa? Kita jadikan anak sebagai sahabat. Kita berikan waktu perhatian yang cukup kepada mereka, berikan ruang untuk kita bangun komunikasi yang baik karena dia bukan anak kecil lagi. Jadi perlakukan mereka sesuai dengan usianya. Kemudian tahapan yang keempat adalah 21 tahun ke atas.
21 tahun ke atas itu intinya apa? Berikan kepercayaan kepada anak. Berikan kepercayaan kepada anak ya. Di pada masa fase ini orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada anak untuk menentukan nasib hidupnya di masa depan. Ya sudah saatnya orang tua melepas mereka, karena mereka sudah mandiri, bertanggung jawab. Orang tua apa? Cukup memberikan nasihat, arahan, bimbingan, agar anak itu tidak kehilangan arah, enggak kehilangan kendali. Sehingga apa bu? Doa dan tawakallah yang menjadi aktivitas yang tidak pernah putus. Ya, doa dan tawakal adalah aktivitas orang tua yang tidak pernah putus, agar Allah senantiasa membimbing dan menjaga anak-anak kita dari apa? Menjaga dari berbagai upaya yang bisa merusak masa depannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam mendidik anak itu harus diperhatikan tahapan-tahapannya, disesuaikan dengan usia anak. Jadi teori demi teori yang telah disampaikan tadi adalah sesuatu yang ideal, namun satu hal yang harus terus kita ingat, bahwa kehebatan mendidik anak itu adalah terletak pada keteladanan, kemuliaan akhlak orang tua. Karena orang tua itu ibaratnya laboratorium pertama yang akan memberikan efek maksimal terhadap apa? Baik atau buruknya anak di masa depan. Sehingga keteladanan, keikhlasan, kesabaran itu adalah yang menjadi kunci utama keberhasilan di dalam mendidik anak. Jadi gitu di bagaimana dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi mengajarkan kepada kita bagaimana orang tua itu bermuamalah dengan anak yang masih kecil, yang masih dalam keadaan zona merah. Zona merah itu jangan sering dimarahi, jangan terlalu ditekan, namun apa kita jadikan anak dalam masa ini adalah mereka itu bahagia, nyaman, agar perkembangan otak mereka itu bisa maksimal. Mungkin itu ibu-ibu yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, monggo kita persilahkan. Monggo ibu. Jika sudah terlalu pertanyaan bagus ibu. Pertama yang harus kita pahami bersama di dalam tarbiyah ibu, itu yang perlu kita pahami adalah tidak ada kata terlambat di dalam mentarbiyah anak. Itu tidak ada kata terlambat, karena yang namanya mentarbiyah, mendidik anak itu adalah dari sejak lahir sampai akhir hayat. Sebagaimana Nabi Yakub
itu ketika sedang sakarat, ketika akan meninggal dunia, Nabi Ya'qub masih tetap mendidik dan mentarbiah anak dengan mengatakan, beliau bertanya kepada anak-anak, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub tetap mengajarkan tauhid, mengingatkan tentang tauhid di akhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwasannya wadhifah ataupun tugas kewajiban mendidik anak itu sampai akhir hayat. Terus berikutnya adalah yang kita pahami pula adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya inti amalan yang dilihat Allah, yang Allah nilai, bahwasannya amalan itu yang menjadi patokannya adalah di akhirnya. Jadi amalan itu yang jadi patokannya, yang dinilai nilai akhirnya itu adalah amalan terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ini yang menunjukkan bahwasannya apa? Seorang mukmin, orang yang beriman itu apa? Tidak berputus asa, tidak merasa sudah terlambat. Karena apa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang menjadi patokannya adalah di akhirnya. Sehingga dalam Islam adalah apa? Dalam Islam ketika dahulunya mungkin tidak mengalami masa-masa ini, anak sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, maka apa bu? Maka yang terpenting adalah apa yang masih bisa kita lakukan, apa tarbiyah yang masih bisa kita terapkan. Yang mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan di sisa-sisa ini, tarbiyah yang masih bisa kita lakukan, mudah-mudahan bisa memperbaiki apa? Bisa memperbaiki mungkin apa kelalaian kita, ataupun memperbaiki apa? Tarbiyah kita yang mungkin kurang pas di masa lalu. Sebagaimana para sahabat itu banyak yang masuk Islam itu dalam keadaan sudah dewasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mendidik para sahabat itu menjadi generasi yang terbaik. Kita lihat Umar bin Khattab, beliau masuk Islam ketika sudah dewasa. Banyak para sahabat yang masuk Islam dalam keadaan sudah berumur. Sehingga kiatnya adalah ketika kita tidak mendapati tadi, maka yang terpenting adalah kita anak kita, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan usia mereka, ini yang kita maksimalkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan adalah ahsin. Kata beliau apa? Ahsin. Ahsin ma maudho. Bagaimana petunjuk Nabi adalah tuhsin fima baqiya yukfar laka ma maudho wa ma baqiya. Ini yang menjadi apa? Menjadi motivasi kita. Ahsin fima baqiya yukfar laka ma madha wa ma baqiya. Jadi perbaikilah apa yang masih tersisa dari umur ini. Perbaikilah apa yang masih tersisa dari umurmu,
maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan apa yang tersisa. Nah ini gini yang jadi moto kita, ahsin fima baqiya, ahsin fima baqiya yukfar laka ma madha. Nah Bapak, kita berbuat baik, kita maksimal pada apa? Pada umur yang masih tersisa, niscaya apa yang telah lewat akan diampuni. Nah. Ini kaidah yang sangat apa? Kaidah yang sangat penting sekali. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hudail bin Iyad nih, tuhsin fima baqiya yukfar laka ma madha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Fudail bin Iyad itu ketika menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau mengatakan barang siapa yang mengetahui bahwa dia adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, maka dia harus mengetahui bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah. Barang siapa yang tahu dia akan ditanya, pasti dia akan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan tadi. Jadi barang siapa yang yakin kalau dia akan berdiri di hadapan Allah, maka dia harus mengetahui bahwa pasti dia akan ditanya. Nah kalau yakin dia akan ditanya, maka akan menyiapkan jawabannya. Lalu orang tersebut bertanya, lalu apa daya kita ya wahai Fudail, apa yang harus kita perbuat? Kata beliau, yasirah, sangat mudah. Kata beliau apa Bu? Tuhsin fima baqiya yukfar ma madha. Yang penting ya, kata Fudail, engkau berbuat baik secara maksimal pada usia yang tersisa, niscaya apa yang telah lewat akan diampuni. Fa innaka in asata fima baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Nah, niki nggih. Sebab jika engkau masih berbuat jelek, masih berbuat buruk pada masa pada sisa-sisa umurmu, niscaya engkau akan disiksa dengan karena apa yang telah lewat dan apa yang tersisa. Jadi kalau maksimal berbuat baik pada umur yang tersisa, maka akan diampuni yang telah lewat. Tapi kalau masih terus berbuat buruk ya dari umur yang tersisa, maka akan disiksa dengan apa yang telah lewat dan dengan apa yang tersisa. Ini pun apa Bu? Berbuat baik secara maksimal di sisa usia kita. Aksin fima baqiya yukfar laka ma madha. Gitu nggih. Jadi nggih, apa yang bisa kita terapkan, kita terapkan, dan kita beristighfar apa yang mungkin di sana ada kekurangan-kekurangan kita. Karena istighfar itu nggih kewajiban kita setiap saat, setiap hari. Rasulullah aja yang diampuni dosanya saja beristighfar lebih dari 100 kali dalam sehari.
Ngeten nggih, jadi ini kaidahnya ahsin fi ma baqiya yughfar laka ma madha. Nggih, wonten malih? Nggih, monggo. Sampai 16 tahun ye. Laki perempuan. Dan? Laki sama perempuan. Laki dan perempuan ye. Sama-sama sudah dewasa ye, Bu. Iya. Oh ye. Ye. Ya, jadas intinya memang ibu yang dihormati Allah. Jadi kalau petunjuk Nabi itu kan memisahkan nih, memisahkan tempat tidur. Itu adalah kalau kita melihat dari konteks nih, konteks hadisnya, bahwasannya apa? Bahwasannya petunjuk Nabi tersebut. Ketika hadis tersebut nih wa fariqu bainahum fil mawdhi. Jadi ketika Nabi perintahkan anak-anak mendirikan salat ketika umur 7 tahun, pukullah jika enggan mendirikan salat ketika berumur 10 tahun dan fariqu bainahum fil mawdhi, pisahkan tempat tidur mereka. Pisahkan tempat tidur mereka. Nah, para ulama menjelaskan wajib memisahkan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak boleh anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Kenapa Bu usia 7 atau 10 tahun? Karena yang namanya usia 7 atau 10 tahun itu sudah mulai paham nih, mulai paham, mulai ada ketertarikan dengan apa? Lawan jenis. Teknis apa? Memisahkannya, apakah harus dipisah kamar atau cukup pisah ranjang atau boleh satu kasur tapi tidak berdempetan? Kalau bisa, ini yang paling baik, paling aman, niku napa pisah kamar. Nih. Jadi benar-benar napa beda kamar, apalagi kalau anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini kalau mampu nih, kalau belum mampu maka bisa disiasati apa? Nih, sekalipun satu kamar, tapi napa kasih jarak, kasih sekat. Nih. Nih. Sehingga apa? Sehingga bisa kita terapkan hadis tersebut nih. Karena itu dalam rangka apa? Dalam rangka nih saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga yang penting ibu nih pemahaman nih memahamkan, yang penting memahamkan bagaimana anak itu ketika sudah dewasa, kamu sudah dewasa, sudah mandiri, sudah apa? Sudah dewasa mandiri nih. Sehingga bisa apa? Tidak manja dan bisa apa? Bisa tidur sendiri. Itu nih. Karena itu termasuk bentuk pendidikan apa? Pendidikan seksual nih kepada anaknya dengan apa? Dengan memisahkan tempat tidur anak. Ini yang penting di situ apa? Nih, sesuai dengan kemampuan kita, yang penting adalah pemahaman. Nih, dipahamkan
hal tersebut. Nonton ya ibu-ibu ya. Nih, kita cukupkan sampai sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.